pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direktur dan Pejabat Eselon 3 Rumah Sakit Umum Adiaksa pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober 2023 dimulai. Pada hari ini Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023, saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan masing-masing sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor K478 tanggal 29 September tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan manajemen transisi serta proses transisi ini tidak akan mengganggu operasional dan pelayanan selama periode transisi. Rumah sakit Adiaksa akan tetap beroperasi seperti biasa dan pelayanan kepada pasien dan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua melangkah maju dengan semangat dan optimis. Siap menghadapi masa depan Rumah Sakit Adiaksa di bawah naungan Kejaksaan Agung. Dengan kerjasama yang erat antara semua pihak yang terlibat, kita yakin dan percaya akan meraih kesuksesan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan mendukung visi Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya.